2-0 nih. Tuan-tuan, selama kita beraktiviti kembara dalam dakwah Al-Ustaz pada malam ini, alhamdulillah kita dapat mengumpulkan lebih 40 orang daripada kita untuk bersama dalam satu trip. Ini bukan trip di Pokiton ataupun di mana-mana ya. Ketiga KLCC di Kuala Lumpur malam ini, dan kita akan bersama dalam majlis tilawah dan mahfaz Al-Quran yang telah pun diadakan. Dan malam ini ada lagi acara-acara yang akan disambung ikuti pada malam ini. Tuan-tuan, kita dapat bersilaturahim dan kita minta kalau boleh tengok kiri dan kanan ya, kalau mungkin ada yang tak kenal dapat bersilaturahim. Pusat Convention KLCC Kuala Lumpur. Dan kalau tak dapat datang, boleh tonton di Facebook TV Jakim, YouTube TV Jakim, TV Satu dan juga TV Al-Hijrah. Sambil-sambil anda lepak dekat KLCC kan, lalu je terowong nak pergi ke Aquaria kan, naik sikit terus sampai ke Dewan Plenary. Dan nak datang ke sini, datanglah seawal 8:30 paling lambat. Masuk je, kerana masuk adalah percuma. Para penonton semua, semoga dengan pembacaan dan juga ibrah pada malam ini, dia akan memberi kepada kita satu bentuk kesedaran dan keinsafan bahawa kita hanyalah hamba pada Allah. Tidak ada apa-apa kelebihan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang penting, kita kena jadikan Quran sebagai gaya hidup kita. Yang berkekalan Al-Quran, ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab ya kudul umat.
Kitabul Abadi Al-Quran, ya Al-Quran, the Holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Dalam sujud menyerah pada Ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. Barakatul Quran, Hidayatul Furqan, Kitabul Hayyil Muslimin wal Muslimat. Al-Quran, Judi Al-Furqan, the book that guide our Muslimin and Muslimat. Bilal Amr. Banyak Shopee.